Review komik Eden Zero volume 1. Nah, aku baru aja beli Eden Zero volume 1 yang sekarang jujur aja udah mulai susah dicari. Mari kita buka halaman bukunya seperti ini, Eden Zero volume 1. Sedikit glossy-glossy gitu ya. Hiro Mashima adalah manggakanya. Untuk harga di toko buku yaitu 40.000, tapi aku beli di Shopee dapat harga 32.000 atau 33.000, agak lupa. Jujur aja aku udah baca-bacakannya, tapi karena aku cocok banget dengan cerita dan artnya, jadi akhirnya aku beli komik versi officialnya dari LX Media Komputindo. Wah, ini benar-benar mantap banget. Ceritanya tentang Iki yang hidup di planet robot dan dia akan berpetualang untuk mencari mother atau ibu dari alam semesta. Beda dengan Fairy Tail. Fairy Tail kan ceritanya tentang penyihir, cerita fantasi seperti itu. Konsepnya dibawa ke Eden Zero tapi lebih ke alam semesta dengan kekuatan ala-ala ciri khas dari Hiro Mashima. Dan ini benar-benar bagus banget. Artnya mantap. Jadi aku merekomendasikan Eden Zero sebagai buku koleksi